Soal-soal IPS, interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Soal nomor 1 yaitu, sebutkan anggota negara-negara ASEAN. Jawabannya, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Soal nomor 2, Sungai Merah berada di? Jawabannya adalah di negara Vietnam. Soal nomor 3 yaitu, sebutkan beberapa faktor penghambat kerjasama di ASEAN. Jawabannya, yang pertama perbedaan ideologi. Yang kedua konflik dan peperangan. Yang ketiga kebijakan protektif. Yang keempat, perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Soal nomor 4 yaitu, sebutkan contoh kerjasama di bidang politik dan keamanan. Jawabannya, yang pertama pertemuan para menteri pertahanan. Yang kedua, penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Yang ketiga, Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme. Soal nomor 5, ibu kota dari negara Filipina adalah? Jawabannya yaitu Manila. Soal nomor 6 yaitu, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan budaya di negara-negara ASEAN yaitu, jawabannya, Festival Budaya ASEAN. Yang kedua, Perkemahan Budaya Serumpun ASEAN. Dan yang terakhir, Industri Musik. Soal nomor 7 yaitu, sebutkan barang tambang yang dihasilkan negara Kamboja. Jawabannya, biji besi, batu bara, tembaga, fosfat, dan emas. Soal nomor 8, sebutkan dampak negatif dari konversi lahan pertanian menjadi lahan permukiman. Jawabannya, petani dan buruh tani kehilangan mata pencariannya. Hilangnya lahan ruang terbuka hijau atau RTH. Dan berkurangnya lahan resapan air.